Oke, itu tengok soalan nomor 3 ni. Hitung nilai yang berikutnya, hitung nilai. Jadi bermaksudnya soalannya dia dia tak perlu kita buat S sebagai sebutan ke apalah. Tapi selalunya kita kalau boleh kita jadikan S sebagai perkara rumus, T sebagai perkara rumus. Walaupun soalan tu tak minta, tapi kadang-kadang ada markah dekat bagikan S sebagai sebutan. Jadi kalau kita sebenarnya nak hitungkan tu, terus je masuk kan nilai. Dia kata nilai T sama dengan ni, masuk je dalam ni. Jadi kita sebenarnya kita boleh lebih mudah masukkan jawapan dalam tu. Tapi tak apa, kita jadikan dia perkara rumus. Okey. So tengok yang pertama. S, carikan nilai S ni. Jadi cari nilai S berapa kalau T dia sama juga dengan semua tu. So kita just ganti je 4 S kuasa 2 sama dengan, okay, buka bracket 3T. T tu adalah S tolak 1. Okay, 3 T tu kita ganti terus, iaitu S tolak 1. And then tolak dengan U, tolak dengan 4U. U tu adalah 2S. U tu adalah 2S. Perkan dengan 5. And then kuasa 2. Macam tu. Okay. And then kalau kita tengok kat sini pula, kita kena cekap sebenarnya, tapi tak apalah, kita buat satu-satu. Kalau ikutkan ini adalah kuasa 2 sempurna, boleh jadikan 2S kuasa 2. Jadi kuasa 2 dengan kuasa 2 ni kita boleh potongkan. Tapi tak apa, kita buat satu-satu. Okay. 4, kalau pergi ke sebelah dia akan jadi per. So S kuasa 2 sama dengan 4 pergi sebelah jadi per. Per tu maksudnya dia 1 per 4. Nah, kita letak ke depan ni pun boleh. Itu letakkan dia 1 per 4. Macam tu. Ini kita nak selesaikan terus lagi mudah. Iaitu 3 darang S dapat 3S. Ni darang ni dapat 3. Negatif 4 darang dengan 2S akan dapat negatif 8S. Per dengan 5 kuasa dengan 2. Okey. And then yang ni kita dalam bracket ni, yang ni nampak boleh selesaikan, iaitu 3S, yang ni pun 8S. 3S tolak 8S dapat negatif 5S. So S kuasa 2 sama dengan 1 per 4 negatif 5S tolak 3 per dengan 5 kuasa 2. Ok, so kalau tengok ni pula, ni kuasa 2, kalau pergi ke sebelah dia akan jadi punca kuasa 2. Ok, S sama juga dengan 1 per 4 negatif 5S tolak 3 per dengan 5 kuasa 2, dia akan jadi punca kuasa 2. Macam tu. Okey, ini cikgu buat pindah-pindah dah. Maksudnya cikgu anggap you all dah boleh sikit faham tentang algebra ni. Okey, lepas tu dapatlah S sama dengan 1 per 4 punca kuasa 2 dapat 1 per 2. Tekan calculator pun boleh tengok Okey, punca kuasa 2 bagi 1 per 4. So kita akan dapat 1 per 2. Ok,
ini pula yang dalam bracket ni, ini kuasa 2 atau punca kuasa 2, maka kita boleh cancelkan je, ya. Maksudnya dia mati je lah, eh. So tinggal yang dalam tu je lah, P5. So kalau kita tengok tu, kita teruskan, dapatlah kita selesaikan S sama juga dengan setengah darab ini, akan dapat 1/10, ya. Ni 5, pergi ke sini je dah, 1/10 negatif 5S tolak 3, and then 10 ini dah apa, tak ada pecahan. Yang ni per 10, bagi 10 pergi sebelah akan jadi darab, so S darab dengan 10 dapat 10S sama dengan negatif 5S tolak 3. Kumpulkan S, ini pergi ke sebelah akan jadi tambah, jadilah 10S tambah dengan 5S dapat 15S sama dengan negatif 3. So kita dapatlah S tu adalah 15 pergi ke sebelah akan jadi per, sebab ni darab, pergi ni per. So kita dapatlah S tu adalah, kita boleh kecilkan, akan dapatlah 1/5. Ok, soalan kedua, carikan nilai T, jika S dia adalah negatif 5U dan U dia 3, gantikanlah, dalam tu 4, S dia adalah negatif 5U kuasa 2, 3 T pula, T dia, T kita nak cari, T tolak dengan 4U, U dia adalah 3 per dengan 5 kuasa 2. Nampak, kita just ganti je. Okay, U ni adalah, kita ganti sekali lagi, U tu adalah 3, 4 negatif 5, U tu 3. Okay, yang ni pula, 3 T ni kita darab je lah, itu dapat negatif 12 pengen 5 kuasa dengan 2. Okay, kita nak hapuskan kuasa 2 ni, kita darab dengan punca kuasa 2 kesemuanya, so kita just punca kuasa 2 kan semua tu, itu 4 pun punca kuasa 2, 4 ni ni sebenarnya darab, darab dengan sebongkah tu, yang ni pun negatif 5 ni kita darab, 5 darab 3 dapat negatif 15 tu, kuasa 2, ini pun dia punca kuasa 2, dan yang ni pun pun punca kuasa 2. Nampak, boleh faham tu, ok. And then ini 4 punca kuasa 2 dapat 2, yang ni punca kuasa 2 dengan kuasa 2 kita habis, yang ni pun kita juga punca kuasa 2 dengan kuasa 2 ni habis, so tinggal yang ni je. Itu tujuan kita darab dengan punca kuasa 2, kita nak habiskan kuasa 2 tu. So ni macam biasa, ni dapat negatif 30, 5 ni per, pergi ke sebelah jadi darab. Ok, and then ni 3T 12, ni darab je. So negatif 30 darab je dengan 5, kita dapat negatif 150. Sama dengan 3T tolak dengan 12. Ok, ini tolak pergi ke sebelah akan jadi tambah. Ini
negatif 150 tambah dengan 12, 138. So dapatlah T iaitu 3 ni darab dengan T ni, pergi sebelah kiri bahagi. So kita just divide by 3. So kita dapatlah negatif 46. Ya, boleh ikut ya. Okey, yang ketiga. Kena layu pula. Kalau S tu 1 per 3 T dan T tu adalah 2 tolak U. Okey, just ganti je. 4. Okey, S. S adalah 1 per 3 T kuat T eh. Ini kita gantikan. Tapi dia ada kuasa 2 kat luar tu. Sama juga dengan okey, 3 T tu adalah 2 tolak U. Nah, 3 T tolak dengan 4 U eh. 4 U per dengan 5 kuasa dengan 2. Okey. Ni pun sama eh, kita kembangkan yang dalam tu. Eh, kalau kita apa, ya ni pun sama juga, kuasa 2 ni kita nak hapuskan. Kita punca kuasa 2 ke semuanya. Iaitu 4 punca eh. 4 kita punca kuasa 2 juga. Yang ni pun 1 per 3 T. Yang kuasa 2 ni pun kita kuasa punca kuasa 2. Okey, yang ni kita selesaikan jadi 6 T. Eh sorry, 3 darab 2 dapat 6. Ni dah ni dapat 3 U. Ni salin je 4 U per 5 kuasa 2. Ha, yang ni pun kita punca kuasa 2. Eh, ingat eh, kita punca kuasa 2 semua tu. So ini akan dapat 2. Ini hilang dia punya punca kuasa tu. Eh, hilang dia punya kuasa sebab eh, ada kita punca kuasa tadi. Ini pun gitu juga eh. Dalam ni kita boleh selesaikan 6 3 U dengan 4 U ni eh, negatif-negatif kita akan dapat negatif 7 U pengal 5. Ok, kuasa 2 tadi dah hilang sebab eh, punca kuasa eh. Boleh faham tu ya. Eh. Ok, so 5 pergi sebelah jadi darab. Ok, 2 darab dengan 1 per 3 dapat 2 per 3. Ni pergi sebelah jadi darab. 6 tolak dengan 7 U. Ok, 2 per 3 darab dengan 5. Eh, so 2 per 3 darab dengan 5. So kita akan dapat 3 1 per 3. Ataupun kalau kita nak buat improper fraction pun boleh eh. Tapi tak apalah, kita ada calculator. 3 1 per 3 T sama dengan 6 tolak dengan 7 U. Okay. Tadi kalau kita nak gantikan terus T sama dengan 2 tolak U boleh, tapi cikgu dah terkira ni. Kita ganti kemudian pun tak apa ya. So T tu adalah 2 tolak U. T ni adalah 2 tolak U. Eh, 3 1 per 3 ini adalah 2 tolak U. 6 tolak 7 U. Ok, eh, kita kembangkan 3 1 per 3 darab 2 akan dapat eh, kita darab dengan 2 kita akan dapat 6 2 per 3. Yang ni darab ni akan dapat T
3, 1 per 3 U, 6 tolak 7 U. Okey. Eh, kita kumpulkan U sebelah, ini negatif, cikgu pergi sini. Kita kumpulkan sebelah kiri, tak apa. Negatif 3, 1 per 3 U, ini pergi sebelah jadi tambah. Ini nombor belah kanan 6, nombor ni belah kanan ni pergi jadi tolak. Okey. So just kira je lah, eh, ini tu negatif 3, 1 per 3 kita tambah dengan 7. So kita dapat 3, 2 per 3. Yang ni pula, enam tolakkan dengan 6, 2 per 3. So kita akan dapat negatif 2 per 3. Okey. So kita dapatlah U tu adalah, ya ni darab ni, 3, 2 per 3 darab U. Ini pergi ke sebelah, akan jadi bahagi, eh. So kita just tekan calculator sebab kita ada calculator, eh. Mudah je, eh. Ni 2 ni, ini pergi ke sebelah, akan jadi bahagi. So just bahagi dengan 3, 2 per 3. So kita dapatlah negatif 2 per 11. Kalau rasa tak tu, pauskan video ni, tengok, eh, satu-satu. Sebenarnya dekat sini tadi boleh kita ganti terus T tu, T tu sebagai 2 tolak, eh. Tapi kalau, eh, kalau kita terkira terus sampai bawah pun tak apa, eh. Kita ganti kemudian pun tak apa, eh. Macam ni cikgu dah kira dah, and then cikgu ganti kemudian, eh, macam biasa. Yang ni kalau kita nak kira apa, kira congak je, kita kena buat dalam pecahan tak wajar lah, mudah kita kira. Tapi kita ada calculator, kita jasa tekan, kita boleh dapat jawapan lah, eh. So ok lah, eh, agak boleh mantu tu, ya, eh. So share dengan kawan-kawan kita, eh. Kita jumpa lagi.